Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur dimanapun anda berada. Semoga kalian sehat semuanya. Oke. Hari ini kita akan mencoba melihat kondisi pencangkokan pohon kelengkeng yang dulu pernah kita cangkok. Dan kemarin saya lihat tumbuh akarnya dan berarti berhasil lur. Ayo langsung saja kita menuju ke tempatnya. Kita membawa pemotongnya dan langsung saja kita potong dan nanti kita tanam. Terlihat atau enggak ini lur? Dan ini akarnya sudah keluar, berarti berhasil kita mencangkoknya, tinggal kita memotong. Namun ada sebagian daunnya yang mengering, kemungkinan dari pencadangan makanannya kurang bagus ini lur. Karena kemarin waktu musim kemarau tanahnya ada yang mengelupas dan kemungkinan kurang air ini lur. Namun ini ada yang masih hijau juga. Langsung saja kita potong. Ini sudah terakar dan kita coba potong di sini. Sudah dapatkan akan lur, sudah terpotong ini akarnya, sudah keluar ini lur, lebat sekali. Kita memotongnya di bawah dari akarnya supaya nanti saat kita masukkan ke dalam tanah masih ada cadangan air sedikit di sini lur, ketika akar belum bisa mencari makanan atau mencari sumber makanan untuk ke daunnya atau nutrisinya lur. Oke, langsung saja kita tanam. Oke lur, dan bisa kita lihat ini media tanamnya. Di sini kita memasukkan arang sekam, tanah, dan pupuk kandang lur. Langsung saja kita buat. Pupuk kandangnya disarankan yang sudah dingin, bukan baru jatuh karena bersifat panas. Kita mencari yang sudah menjadi butiran-butiran lembut. Langsung kita buka. Tanahnya ini yang dulu yang ada campuran dengan kokopit juga nih. Oke, kita buka. Ini akar-akarnya bisa kita lihat.
kemudian kita masukkan ke tempat yang sedikit agak lembab supaya cangkokan ini tidak kaget, supaya cangkokan ini bisa beradaptasi. Supaya tidak layu, kita pindahkan ke tempat lain. Oke lur, dan bisa kita lihat tadi berarti pencangkokan kelengkengnya berhasil, tinggal bagaimana cara kita merawatnya dengan pemupukan dan lain-lainnya untuk mendapatkan panen atau hasil, semoga berhasil. Oke, kita melakukan tahap-tahap selanjutnya nantinya. Oke, sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe di channel Cerita Kita Lur, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih.